Ya, perkenalkan nama saya Firman Fatrohman. Saya staf edukasi di Museum Bahari ini. Ya, dari Museum Bahari ini dipilih karena mewakili representasi tentang kebaharian Indonesia Nusantara. Makanya dipilih Museum Bahari, mempunyai pemaknaan tentang kebaharian Nusantara yang lebih dekat gitu. Jadi dipilih nama Bahari. Sejarahnya ya, bangunan dari Museum Bahari ini adalah bekas dari gudang rempah-rempah VOC, dibangun pada tahun 1700-an. Lalu pas masa penjajahan Jepang itu bukan jadi gudang rempah-rempah, tapi sudah jadi gudang logistik pada saat penjajah Jepang. Jadi gudang logistiknya tentara-tentara Jepang. Nah, baru di pasca kemerdekaan jadi gudang juga, tetap gudang PLN dan PT Telkom. Nah, baru di tahun 1977, tepatnya 7 Juli 1977, diresmikan bangunan ini menjadi bangunan Museum Bahari. Untuk pemilihan, nah itu memang ada beberapa faktor yang diutamakan ya. Salah satunya adalah lingkungan. Dulu di sekitar sini ketika pertama kali dibangun atau diresmikan, wilayah di dekat bangunan cagar budaya ini dulu banyak masyarakat nelayan, masyarakat yang punya jiwa-jiwa kebaharian. Nah, selain itu dijual juga beberapa alat-alat kebaharian di dekat-dekat sini. Terus dekat juga dengan pelabuhan Sunda Kelapa yang menjadi salah satu pelabuhan bersejarah juga ya di Indonesia. Nah, makanya ditentukanlah penentuan dibuatnya Museum Bahari di bangunan cagar budaya yang berada di sekitaran sini gitu. Kalau misalkan bangunannya dibangun di tahun 1700-an, nah teman-teman bisa lihat di bagian pintunya ada tulisan Anno 1718, Anno 1719, Anno 1774, Anno 1773, nah itu yang menandakan berdirinya bangunan ini. Nah, kenapa dipilih tempat ini? Karena salah satunya strategis. Strategis tempatnya, terlindung dari ombak ya. Di sini kan teluk ya, jadi ombaknya nggak terlalu besar. Terusnya dekat juga dengan pelabuhan Sunda Kelapa, pelabuhan yang sangat penting ketika itu. Terusnya daerah hinterland ya, kalau misalkan kamu tahu hinterland, daerah pedalamannya itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelaut, kebutuhan-kebutuhan si orang-orang Belanda yang tinggal menetap di sini. Jadi kebutuhan-kebutuhan untuk makan, beras dan air bersih dan lain sebagainya itu bisa dipasok dari hinterlandnya ya, kalau misalkan kita bilang pedalamannya gitu. Tak hanya Museum Bahari, di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara ini juga terdapat dua tempat bersejarah lainnya, yaitu Galaman VOC
dan Menara Syah Bandar. Apa hubungannya Museum Bahari dengan Menara Syah Bandar? Itu masih satu kesatuan lingkungan Sunda Kelapa. Ya fungsinya kalau misalkan di sini buat penyimpanan si Pelabuhan Sunda Kelapa, pintu gerbangnya, kedatangan kapal-kapalnya, lalu Menara Syah Bandar untuk melihat, memantau lalu lintasnya. Nah, si galangan VOC dulunya adalah tempat galangan untuk kapal atau bengkel kapal, bengkel kapal lah. Nah, jadi kaitannya itu untuk membetulkan kapal-kapal yang datang di Sunda Kelapa gitu. Aktivitasnya paling bongkar muat ya di sini, karena kan ada dari sana naruh barang-barang di sini. Kemungkinan aktivitas yang dilakukan ya bongkar muat rempah-rempahnya dan penjagaan ini ya, gudang rempah-rempahnya. Nah, ada perahu cadik Papua. Ada perahu cadik Papua, ada lukisan Malahayati. Terusnya ada beberapa peninggalan barang-barang dari Pinisi Nusantara, Pinisi yang berlayar dari Jakarta ke Vancouver, Kanada. Nah, dulu juga sih ada dugong sih. Ada dugong di ujung sana, cuman terbakar dugongnya. Biasanya tuh sambil kesini lihat biota laut ya, salah satunya dugong, cuman ya sekarang udah nggak ada. Meskipun pernah mengalami kebakaran besar yang menyebabkan hilangnya sejumlah koleksi pada tahun 2018 silam, Museum Bahari masih berdiri hingga sekarang sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat Indonesia.